Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi nikmat sehat. Oke, hari ini kita akan berkesempatan untuk melakukan perjalanan menyusuri jalan alternatif dari Tambak Banyumas menuju ke daerah Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Oke, kita mengawali langkah dari pertigaan yang sebelah barat Kecamatan Tambak ya, menuju ke arah utara. Ini suasana seperti ini, terlihat ini ada SD yang bernama SD Kamulian. Kemudian sebelah kanan ini ada satu SMP yang luar biasa keren bangunannya, yaitu SMP Negeri Tambak Kabupaten Banyumas. Oke, nah ini kemudian suasana dari kantor balai desanya. Nah, ini saya lama tidak lewat jalan ini, ternyata sekarang pemandangannya luar biasa. Terlihat tuh dari jauh pemandangan yang sangat spektakuler, yaitu deretan perbukitan apa namanya? Perbukitan, kalau sini orang menyebutnya itu puncak yang tertingginya namanya Mahameru. Kalau nggak salah juga ada yang menyebut Pegunungan Serayu Selatan. Kalau misalkan saya salah bisa dikoreksi. Oke, ini juga terdapat ada Kartasop atau SPBU Mini yang luar biasa bagus. Ini sudah kita masuk ke wilayah dari Desa Purwodadi, nanti lurus. Terus nanti kita akan menjumpai suatu ini apa namanya, suatu jalan yang kanan kirinya ada hutan. Hutan tersebut sangat indah karena berupa hutan pohon pinus, jadi luar biasa spektakuler. Oke, terus kita masih lanjut perjalanan menuju ke arah utara. Ini terdapat rumah yang pagarnya keren nih, luar biasa. Oke, terus kita lanjut menuju masih ke arah utara, yang belok-belok dikit lah. Ini sudah kita akan memasuki wilayah dari Desa Watu Agung, Kecamatan Tambak. Nah, ini adalah rumah dari teman saya, namanya Cindy Aprilia, sang juara pencak silat. Nah, ini adalah lapangan dari Desa Watu Agung. Oke, nanti ini masjidnya. Di depan ada pertigaan, nanti kita langsung lurus tapi agak belok ke arah kanan, karena kalau lurus terus nanti tembusi Watu Agung yang mana bilang ya sampai hutan lah aja. Depannya ada pertigaan. Nah, kita lurus ke kiri ke Desa Bogamu, terus lurus ke utara. Ya oke, kalau belok ke kiri nanti ke Pusat Duren, kita belok yang ke arah kanan yang merupakan ini jalan alternatif yang nanti akan menuju ke itu Banjarnegara. Nanti kita juga melewati perbatasan yang tepat di puncak di perbukitannya. Oke, lanjutkan, kita masih terus menuju ke arah utara. Jadi ini mati terus ya perjalanan kita kali ini.
wilayah dari pohon ini, hutan yang mengelilingi atau berada di samping kanan kiri dari jalan ini. Ini adalah yang saya maksud, adalah jalan dengan pemandangan yang eksotis. Kanan kirinya berupa pohon pinus yang eksotis luar biasa. Jadi saya sangat excited atau exciting terhadap pemandangan ini. Saya apa namanya, tersepona lah ini gitu ya. Luar biasa ini pemandangannya. Silahkan nikmati. Ini akan hampir menuju puncak dari bukit atau alias menuju ke perbatasan kabupaten antara Banyumas dengan Banjarnegara. Dan sekaligus ini menurut informasi di pedukuhan ini, kalau nggak salah namanya pedukuhan Pelandi. Tolong kalau salah dikoreksi, ini adalah suatu pedukuhan yang di sini terdapat pemeluk masyarakatnya banyak yang memeluk yaitu agama Buddha. Berarti di sini apa namanya keragaman dalam apa namanya keragaman budaya, keragaman beragama ini ya mewakili dari apa namanya Nusantara ya. Di sini berarti beraneka agama ada di sini, ada agama Islam, kemudian ada di sini juga ada Buddha dan juga agama-agama yang lain. Ini luar biasa lah. Nah, ini kita sampailah. Ini adalah puncak bukit yang merupakan batas dari Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Banjarnegara. Nih, tugu ini adalah merupakan batas dari dua kabupaten ini. Dan menurut informasi kalau itu tadi jalan ke timur terus nanti akan juga tembus ke wilayah Kabupaten Kebumen. Ini adalah tugunya menunjukkan bahwa ini adalah batas Kabupaten Banyumas Banjarnegara.
yang belum pernah kesini bisa sedikit menambah wawasan ya. Oke, kemudian kita akan turun ke bawah. Ini kita nggak bisa langsung ambil pas turunannya karena turunan tajam dan saya pegang kamera satu. Nanti mbok, ya ini pemandu sangat luar biasa ya, keren. Eksotis. Ini wah, saya sangat pertama kali kesini saya sangat terpukau akan panorama yang sangat luar biasa. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan menuju ke arah bawah. Ini sebenarnya kalau sambil jalannya lebih enak lah, tapi saya nggak berani karena ngeri deh berupa jurang langsung tadi itu. Oke, ini kita sudah masuk ke wilayah dari desa Gumelem, mana ya? Gumelem Kulon kalau nggak salah. Kalau salah bisa dikoreksi, dan ini kita mulai jalan yang lumayan datar. Jalan ini menunjukkan bahwa Banjarnegara juga luar biasa maju ya, terlihat nih, jalan juga halus mulus. Oke, jalan ini nanti akan tembus menuju ke yaitu jalan Banyumas menuju ke ibu kota Kabupaten Banjarnegara. Oke, saksikan terus dari perjalanan kita kali ini. Ini suasana dari jalan yang ada di Kecamatan Susukan. Silahkan dinikmati. Cukup sekian, semoga tayangan video ini bisa sedikit memberikan wawasan terhadap teman-teman yang belum pernah ke sini dan juga yang pernah ke sini dan juga mungkin orang sini bisa sedikit terobati rasa rindu akan kampung halamannya. Banyak kesalahan dalam membawakan video ini, banyak tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya juga mohon maaf yang seterusnya. Sekian dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Ari Fajarsi. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Sebentar lagi kita akan menuju ke pertigaan yang nanti menemui jalannya itu apa namanya? Itu Banyumas Banjarnegara. Oke. Terima kasih sudah menonton video kami dan mohon kritik dan saran yang membangun. Ciao.